Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya aku Eliza Tanjung. Hai teman-temanku semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia selalu. Di video kali ini aku mau beberes kamar di malam hari. Jadi seperti yang kalian bisa lihat nih, kamar kayak kapal pecah. Dan itu Dede Aisyah lagi mainan tas emaknya, gak tahu mau kemana. Jadi beginilah kondisi kamar aku kalau malam hari sebelum tidur. Kayak kapal pecah ya teman-teman ya, karena Dede Aisyah tuh mainannya di kamar, nggak aku kasih mainan di luar. Jadi biar aja nggak apa-apa dia serakin benda-benda ini. Jadi nggak apa-apa kalau dia itu serak-serakin peralatan emaknya, nggak apa-apa. Selama itu nggak membahayakan buat dia. Jadi yang masih dalam batas kewajaran aku biarkan aja main, tapi kalau yang berbahaya baru aku larang. Jadi ikutin terus kegiatan aku malam ini, beberes kamar. Semoga video aku bermanfaat buat kalian dan tetap semangat. Say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me this other fake to me now, I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me this other fake to me now, I wanna wake up with you in the morning. Turn it on, turn it to an ocean. Let me fly. Ini adalah kegiatan aku di malam hari ya teman-teman, membersihkan kamar karena cuman ada satu ruangan aja buat kami beristirahat, nggak ada kayak ruang tamu atau ruang keluarga. Jadi inilah kamar, inilah ruang tamu, dan inilah tempat beristirahat, dan ini juga tempat kami makan karena kami itu kontraknya cuman satu petak aja. Dan ini aku beres-beresin dulu handbody-handbody yang diserakin Dede Aisyah. Jadi tadi itu dia mainan susun-susun body care aku. Jadi gak apa-apa, yang penting dia itu gak main keluar. Dan lanjut ini aku beberes tas-tas aku yang dimainin Aisyah juga yang tadi. Jadi ini hanya untuk kegiatan aku di malam hari aja ya teman-teman, hanya untuk beberes kamar kos sederhana ini. Oh iya, sambil kalian temenin aku beberes, aku mau sapa-sapa kalian semua. Hai mam, hai bunda, hai teman-temanku semua. Terima kasih ya kalian sudah mau ngeklik video sederhanaku ini. Semoga video sederhanaku tidak membosankan dan semoga bisa menghibur kalian semua. Dan bisa membangkitkan semangat kalian untuk beberes kamar. Dan ini adalah kegiatan aku di malam hari, membersihkan kamar kos sederhana ini biar nanti kalau mau tidur itu sudah nyaman karena sudah dibersihkan.
Dan ini aku lanjut sapu-sapu dulu kamar kos ini karena aku mau gelar kasurnya. Jadi untuk kasurnya itu dari siang hari sampai malam hari ini aku biasanya aku tumpuk kayak gitu kasurnya biar kamar ini terlihat lapang, biar Dede Aisyah juga mainan di kamar rada enakan ya teman-teman. Oh ya, jangan salfok sama Pak Suami yang lagi garuk kakinya karena digigit semut api. Jadi di sini tuh semut api lagi banyak karena mungkin dari musim panas ke musim hujan. Jadi semut-semut yang di dalam tanah itu kayak keluar gitu dari lubang-lubang semutnya. Dan ini lanjut aku bersihin kasur sederhana aku, mau ganti spray. Jadi aku tuh biasanya ganti spray kalau misalnya kasurnya itu sering apa eh bukan kasurnya sarung kasurnya itu sering kotor gitu kan, karena kan ini kasurnya aku letak di bawah. Jadi kayak Dede Aisyah tuh main keluar terkadang langsung naik ke kasur. Jadi itu aku biasanya cuci sarung kasur ini 2 hari sekali biar bersih, karena yaitu tadi Dede Aisyah suka main kalau misalnya dari luar langsung masuk dan naik ke kasur. Oh ya teman-teman, terima kasih kalian sudah mau ngeklik video aku. Kalau misalnya video aku ini bermanfaat buat kalian, boleh kalian share ya di sosial media yang kalian punya. Dan jika suka, boleh kalian like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Dan jika ada kritik maupun saran, boleh tulis di kolom komentar ya. Say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me this not a fake to me now, I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me this not a fake to me now, I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean, let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. Dan alhamdulillah sudah selesai aku beberes kamar kontrakan sederhana ini. Jadi kamarnya udah lumayan rapi dan bersih, jadi nyaman untuk tidur. Terima kasih buat kalian semua yang udah setia nonton video aku. Semoga video aku ini bermanfaat dan bisa membangkitkan semangat kalian. Dan aku sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Jadi mama apa? Mama Aish, enak nggak esnya? Untuk mama mana? Untuk mama? Ih, makasih ya dek. Ini jajan siapa? Jajan mama. Jadi es krim sama jajan untuk mama. Iya, makasih ya dek. Wah sedap. Dadah dulu, dadah, dadah. Sekian dulu video kami. Assalamualaikum, dadah. Bye bye. Pinter, gadis solehah.